Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to my channel ya. Ya, kembali lagi juga ya kan bersama saya gitu. Dan oke nih kabarnya teman-teman. Semoga baik-baik aja ya dan diberikan kesehatan selalu. Amin. Dan oke nih, jadi di video kali ini tuh saya akan memberikan tutorial lagi ya guys ya. Dan tutorialnya tuh cara mengupdate atau memperbarui FM atau GB WhatsApp ya kan yang sudah kadaluarsa gitu. Dan oke nih buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya guys ya di bawah, karena subscribe itu gratis guys, gratis. Kalau udah subscribe yuk langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Teman-teman kita masuk aplikasi WhatsApp yang sudah kadaluarsa gitu. Dan oke pasti tampilannya tuh ya kayak gini ya, versi WhatsApp ini telah kadaluarsa pada 20 April 2020. Nah oke nih teman-teman, nggak usah diatur tanggalnya, terus teman-teman klik aja yang unduh di bawah ini. Nah biasanya di sini tuh ya agak lama gitu ya kan. Oke, kita percepat aja ya. Dan oke, di browser itu nggak bisa ya, terus linknya disalin aja gitu, salin, terus kita ke Chrome, lalu kita tempel linknya, lalu kita klik yang warna hitam ini ya. Dan oke ini ya maksudnya ke sini, terus kalian klik aja yang di atas ini ya. Dan oke pastinya kayak gini, terus kalian ke bawah aja, ke bawah gitu. Di sininya juga ada font WhatsApp, FN WhatsApp, WhatsApp 2, WhatsApp, WhatsApp Plus. Nah, tergantung kalian pakai WhatsApp apa ya. Kita kan pakai FN WhatsApp biasa ya, enggak 2. Terus kalian klik aja yang ini tuh, yang download ini. Aja. Terus dan oke ini ya, kita menunggu ya. Terus kalian klik aja yang unduh yang warna hijau ini ya, klik aja yang arah panah ke bawah ini. Terus kita klik aja 2 kali, lalu kalian klik download gitu ya. Dan oke ya, tutorialnya tuh gini aja. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan share juga ya guys ya. Dan jangan lupa support terus channel ini supaya berkembang. Amin. Makasih yang udah nonton ya.